Shalom semua, silakan duduk dulu. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ibadah yang ketiga hari Minggu sekarang. Di hari kenaikan yang kita jadikan momentum KKR Baptisan Roh Kudus. 2000 tahun lalu, 10 hari lagi akan terjadi pencurahan. Jadi kita cukup dini. Gak apa-apa sih, kita gak usah nunggu minggu depan. Baru ekspektasi agar Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Saat rasul-rasul 120 berkumpul mengharapkan baptisan Roh Kudus itu. Janji Bapa digenapi. Saya percaya hari ini kalau kita minta, Bapa tidak akan memberi kita kalajengking. Bapa akan memberi Roh Kudus pada barang siapa yang memintanya. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sepanjang hari saya berkhotbah beda-beda di KKR Baptisan Roh Kudus ini, Anda bisa lihat judulnya di depan Anda. Ya. Itu dia. Kebaktian yang pertama tadi saya bahas tentang ini, orang Kristen mana rohnya? Where is your spirit? Kalau kita enggak ada Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi yang bagus tapi tetap tanpa Roh Kudus. Jadi tadi ibadah pertama saya banyak bicara tentang kehausan. Ibadah berikutnya sangat teknis. Saya jelaskan secara alami bahasa roh itu apa. Berbagai kesalahpahaman terjawab seharusnya. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu, bahasa roh itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kalau kita bahasa lidah itu kita ngomong apa? Kenapa kok kosakatanya itu-itu aja? Pertanyaan seperti, apakah itu bisa aja keluar dari pikiran kita? Siapa tahu bahasa roh itu bukan dari Roh Kudus, dari pikiran kita. Itu semua terjawab nanti. Kalau Anda ketinggalan salah satu, tolong kejar ketinggalan Anda. Ya, sebab bahasa lidah itu amat sangat berguna. Percayalah, download-download kita dari sana nanti. Ide-ide baru, pewahyuan, tuntunan. Kalau kita kehilangan berkat ini, kehilangan berkat yang besar. Ibadah sekarang, saya akan jelaskan Pentakosta adalah janji Bapa. Kisah para rasul pasal yang pertama kita buka sambil kita buka Alkitab. Saya ingin mengarahkan perhatian Anda kepada buku yang satu ini yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Judulnya Holy Spirit My Best Friend. Sudah dialih bahasa dalam bahasa Inggris, Chinese, dan juga bahasa Korea. Anda bisa kasih untuk orang lain juga jika Anda sudah membacanya. Kalau Anda belum memilikinya, cari di Pustaka Raja Wali on the way nanti keluar. Ada toko buku Gereja Mawar Sharon yang live streaming juga. Kalau Anda tidak di GMS sekarang, cari GMS terdekat atau lewat online juga bisa pesan. Ini adalah biografi pengalaman saya dengan Roh Kudus, pengalaman pribadi saya dengan Roh Kudus. Ada banyak cerita-cerita yang gak pernah saya ceritakan di biografi saya, itu ada di sini. Dan juga ada pengajaran yang sederhana tentang pribadi Roh Kudus dan perbuatan-perbuatannya, pekerjaannya, karunia-karunia yang baru untuk kita hari ini di hidup di zaman modern ini. Saya harap Anda mendapatkan ini nanti ya. Kisah para rasul pasal yang pertama, Pentakosta adalah janji Bapa. Ayat 1-5 dan pasal 2 ayat 1-5 kita baca dulu semuanya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Pentakosta adalah janji Bapa. Jikalau baptisan pertama, yaitu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptisan pertobatan itu adalah perintah, itu bukan janji. Dan bahkan bukan saran. Barang siapa bertobat, amanat agung bunyinya begini. Barang siapa percaya dan dibaptiskan, ia akan diselamatkan. Markus 16. Baptisan tidak menyelamatkan maksudnya, tetapi kalau orang itu selamat, tidak akan menentang baptisan. Bahkan di Kisah Para Rasul juga, ketika 3.000 orang bertobat, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat, next-nya apa? Rasul-rasul menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan yang kesatu, baptisan selam, baptisan air, itu adalah perintah Tuhan Yesus. Itu bagian dari amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam namaku. Tapi baptisan, ada satu yang disebut lagi yang disebut baptisan. Sama-sama baptisan tapi beda unsurnya. Yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah atau Pentakosta. Yang ini menjadi bahan perdebatan sepanjang abad. Atau berabad-abad lebih tepatnya. Ada orang yang percaya gak ada baptisan Roh Kudus itu. Pokoknya kita terima Yesus ya sudah, itu sama dengan baptisan Roh Kudus. But I believe it is the second blessing. Tadi saya panjang lebar ceritakan baptisan Roh Kudus itu apa dan baptisan Roh Kudus itu bukan apa. Yang pasti ya, saya kasih rangkuman singkat aja kalau Anda missing tadi karena ini seri. Baptisan Roh Kudus bukanlah karcis masuk surga, bahkan bukanlah takaran kerohanian. Dan juga bukan berarti kalau orang gak berbahasa roh, dia gak punya Roh Kudus. Enggak. Tapi ini yang membedakan Kristen basah terima Tuhan dengan Kristen yang penuh. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Bisa. Tapi kita perlu mengerti bahwa kalau orang itu berdosa bukan karena bahasa rohnya, tapi karena kedagingannya. Jadi bahasa roh itu ada fungsinya. Baptisan Roh Kudus itu momentum Roh Kudus di hidup kita. I believe it is the second blessing. Kadang-kadang bisa terjadi second blessing itu terjadi sekaligus seperti Cornelius. Cornelius itu ngalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh atau glosolalia dalam bahasa Yunani-nya. Sebelum dia dibaptis selam bahkan. Waktu dia dengar Injil tengah-tengah langsung kepenuhan. Saya pernah alami itu dalam penginjilan yang saya lakukan. Sebelum saya pernah berkhotbah di atas mimbar Gereja Mawar Sharon, saya berkhotbah itu di dalam dunia kerja. Saya memenangkan rekan waktu saya masih di dunia bisnis. Saya ingat sekali itu. Saya bicara dengan orang-orang yang kumpul kira-kira berapa puluh. Sementara saya ceritakan tentang Yesus, saya jelaskan sama mereka, tanya jawab, ada yang berdebat. Tetapi di bagian belakang orang-orang yang duduk sana karena penuh tuh ruang tamu sampai di ruang sebelahnya. Jadi sebelum saya khotbah di gereja, saya sudah lihat overflow jiwa-jiwa. Tapi in the marketplace. Itu orang-orang tiba-tiba yang di bagian belakang dulu terjadi bunyi-bunyi yang bising. Saya kira ada apa, saya cek, ternyata mereka semua kepenuhan Roh Kudus waktu saya masih memberitakan firman. Bisa jadi itu terjadi sekaligus seperti Cornelius, tapi menurut saya tetap itu adalah separate momentum. Adalah momentum yang terpisah, berbeda. Yang satu menyusul yang satunya lagi. Jikalau baptisan pertama adalah perintah, baptisan yang kedua ini unsurnya bukan air, tapi Roh Kudus dan api. Itu merupakan sebuah janji, bukan perintah. Baptisan pertama itu perintah, baptisan kedua itu janji. Makanya itu kita gak bisa tuding orang dan berkata, oh kamu belum bahasa roh ya, wah kamu kurang rohani. Gak bisa. Jangan jadikan itu hukum Taurat. Apa yang merupakan janji, bukan Taurat saudara. Janji adalah sesuatu yang kita rindukan, janji adalah sesuatu yang kita ekspektasi dan antisipasi, janji adalah sesuatu yang kita haus dan lapar ingin mengalaminya. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu bukan keharusan, tapi kehausan.
Saya jelaskan sekali lagi, kita baca ayat pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, garis bawah itu, buku yang pertamanya, buku pertamanya penulis Kisah Para Rasul itu buku apa? Seperempat Injil, namanya Injil Lukas. Yang nulis Kisah Para Rasul ini seorang dokter. Dia tulis biografi Yesus, lalu dia tulis biografi Roh Kudus. Biografi Yesus ada penutupannya sampai amanat agung Tuhan akan datang kembali. Biografi Roh Kudus gak ada penutupannya karena sekarang masih eranya, yaitu Kisah Para Rasul 28 dengan cerita Paulus dan rasul-rasul yang masih berlanjut hingga hari ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Pengajaran Yesus, mujizat-mujizatnya tertulis di kitab Lukas, di Injil Lukas. Gak Injil Lukas saja, Injil ada empat, satu Injil empat buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas itu terperinci, saya suka baca Injil Lukas karena dia ini seorang dokter, dia ini seorang cendekiawan. Cocok, saya suka membacanya karena teliti sekali, bahkan yang tidak ada di Injil-Injil yang lainnya itu ada di Lukas. Contohnya Lukas 15, Prodigal Son. Dia bisa nangkap, bisa detil. Kalau saya baca Markus itu anak muda, Markus, Yohanes, Markus kemenakan Barnabas yang akhirnya dimentori sama Petrus itu karena dia sudah meninggalkan Paulus. Kalau saya baca itu menggebu-gebu saya, kayak anak muda yang tulis cerita, wah langsung action. Tidak ada babi bu basa-basi, langsung Yesus menyembuhkan. Oh, gak terlalu banyak pengajarannya di Markus itu. Kalau Lukas itu terperinci sekali. Dan dia tulis gini, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Sampai pada hari dia terangkat. Hari ini 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah disinilah momentum benang merah masuk ke era baru. Lukas punya Injil itu konklusi sampai kenaikan Tuhan. Lalu dia tarik lagi rewind berapa episode dia berkata. Tapi sebelumnya ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul. Itu sebagai pembuka cerita untuk masuk ke biografi gereja mula-mula Kisah Para Rasul. We are in the era of the Holy Spirit God. Kita ada di eranya Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allah terpisah-pisah, bukan ya. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kalau enggak aku hanya fisik di sini, selalu di Timur Tengah, enggak bisa ke Indonesia. Tetapi kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Dan dia akan mengingatkan semua yang kuajarkan, bahkan dia akan meneranginya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Luar biasa. We are in the era of the Holy Spirit. Tapi Allah Roh Kudus menjadi bahan perdebatan gereja-gereja. Sayang ya. Karena memang salah kaprah sih. Disclaimer-nya di sini. Kalau kita mau bilang orang karismatik itu gak berhikmat. Banyak yang gak berhikmat di Kristen Protestan. Oknum lah itu. Baik yang di Protestan, konservatif maupun yang di Karismata. Atau yang di Pentakosta. Sama-sama ada oknumnya. Saya lebih cenderung gak lihat orang. Saya lebih cenderung lihat bahwa Alkitab itu true, the Bible is true, Alkitab itu benar. Dan saya percaya itu berlaku untuk kita hari ini. Tuhan Yesus gak pernah berubah. Kalau gak percaya tanya TikTok. Ya. Saya percaya ada hal-hal tertentu yang gak perlu baru. Misalnya, Alkitab gak jangan ada lagi kitab baru setelah Wahyu. Right? Tapi Tuhan Yesus, apa yang tulis di Alkitab ini, saya percaya itu adalah buku terbuka untuk kita. I believe the Holy Spirit is real. He's alive today and he is for us today. Roh Kudus itu adalah untuk gereja perjanjian baru, untuk kita. Ayat 3, kepada mereka, kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus itu menampakkan diri 40 hari setelah dia bangkit. Ini adalah hari terakhirnya, yaitu hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke sorga. 10 hari ke depan Pentakosta. Harusnya kebaktian pencurahan kita itu tanggal 5 Juni besok.
minggu depan. Tapi sih, saya gak sabar menanti sekarang saja. Pada suatu hari, ayat berikutnya, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dilarang loh meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berkata sama mereka, please don't go anywhere. Loh, kenapa ya? Why? Saya pikir-pikir lagi loh, murid-murid itu sudah kenal Yesus. Mereka ikuti pengajaran Tuhan itu 3,5 tahun itu intensif. Betul-betul siang dan malam loh, lebih daripada sekolah teologi yang hanya jam-jam tertentu setiap harinya. Mereka itu tinggal sama Yesus. Sudah tahu segala sesuatu. Tapi Yesus berkata, kurang. No, there's still one more thing. Ada satu hal lagi. Masih ada satu lagi. Kurang. Lalu, mereka sekarang sudah melihat Yesus bangkit. Salah satu di antara mereka yang paling ragu ada mencucukkan tangannya di dalam lubang paku. Di lambung dan di tangannya. Kurang apa? Kalau saya jadi Yesus, saya tidak mau ulur waktu. Saya akan berkata, let's go already. Fill the earth with theory. Pergi sudah. Isilah dunia dengan agama. Isilah dunia ini, bumi ini dengan teori. Yesus berkata, no, jangan tinggalkan Yerusalem ya. Aku mau kamu kusyuk, berdoa cari sesuatu. Janji Bapa. Sebelum namanya Pentakosta di pasal 2, itu namanya janji Bapa. Bapa berjanji akan mencurahkan rohnya. Luar biasa. Janji Bapa. Makanya, Pentakosta itu berharga. Pencurahan Roh Kudus itu janji Bapa. Saya sih gak tertarik untuk debat sama orang. Kalau orang berkata bahasa roh sesat, ya sudah kalau sesat bagimu, ku tak pandang dari gereja mana, asal Yesus Tuhanmu, Yesus Tuhanku, kita bersaudara ya. Bahasa Manado sekalian, torang semua basudara, kita semua bersaudara, shake hand you. It's okay to agree to disagree, gak apa-apa sih kita setuju, sepakat untuk tidak setuju. Asal jangan sampai kita gak setuju akan fondasi kita yaitu Kristus. But I'm not gonna wait for you, my church will be filled with the Holy Spirit. Tapi aku gak akan menunggumu, aku akan haus dan lapar menyongsong baptisan Roh Kudus. Anda gak mau ikut gak apa-apa, tapi saya akan lari ke tahta Allah. Kita bisa sepakat untuk gak setuju, atau setuju untuk gak sepakat. Tapi soal kehausan, kita beda halaman. Aku gak lebih rohani kalau berbahasa lidah. Aku gak lebih sakti, gak masuk sorga lebih dalam. Tetapi aku mau dipakai Tuhan. Itulah bedanya baptisan Roh Kudus dengan tidak. Use me Lord. Pakai aku. Gereja mau konservatif atau karismatik. Mau Protestan ataupun Pentakosta. Sama-sama ada yang jatuh jemaatnya, pendetanya juga ada yang jatuh. Tapi kalau saya bisa pilih, sama-sama bisa jatuh, sama-sama bisa bangkit. I go for the Holy Spirit. I go for the Holy Spirit. Tadi saya jelaskan di ibadah sebelumnya. Fungsi daripada bahasa lidah dalam kebaktian itu apa? Yang pasti tidak dipakai untuk pengumuman. Itu salah tempat. Itu salah toples. Karunia bisa bagus, coba salah pasak, salah taruh. Ikan Anda fresh, coba taruh di lemari. Besok akan busuk. Semua itu ada tempatnya. Tertib itu bukan mati, tertib itu bukan sepi. Tertib itu bukan kering rohani. Tertib itu bisa berapi-api, tapi tahu tempatnya. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah memperlengkapi jemaat untuk hidup doa dalam kehidupan pribadinya. Lalu waktu kita berkumpul bersama, waktu kita menyembah bersama itu ada fungsinya. Selama gereja ini berdiri, bahkan sampai saya mati gitulah, I will always surrender this church, commit this church to the Holy Spirit. Always, always. Terus. Saya ingin jadi seorang hamba Tuhan yang menjadi mak comblang. Umat Tuhan ini tak serahkan terus setiap minggu ke Roh Kudus. Terus.
Karena saya tahu hanya begitulah, bukan gagah perkasa, Anda akan berbuah. Gereja kita adalah gereja Kristen Protestan, Pentakosta dan Pentakosta Karismatik. Wah, asik ya. Kita ini gereja Kristen Protestan. Kita mengikuti pewahyuan sola gratia, semua oleh karena kasih karunia, sola scriptura, Martin Luther. Kita percaya bahwa keselamatan tidak bisa diperjualbelikan. Keselamatan tidak melalui orang, meskipun orang yang memberitakan. Tapi by the scripture alone, kita harus baca Alkitab. Bukan sekedar liturgi ibadah, tapi kita sendiri harus punya akses langsung pada firman Allah. Tapi waktu Pentakosta terjadi, kembali dipulihkan zaman Azusa Street. Tahun 1900 sekian puluh. Atau 1900 kalau gak salah, saya lupa tepatnya. Terjadi lawatan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memulihkan kembali doa syafaat dalam bahasa rahasia. Terjadi kebangunan rohani, roh gereja dihidupkan kembali. Orang Kristen mana rohnya? Disitulah kita mulai kelihatan spirit-filled church, gereja-gereja yang penuh Roh Kudus. Lalu umatnya mengalami tuntunan yang dahsyat. Umat Tuhan mengalami perubahan hidup. Drastis dan radikal bagi beberapa orang. Karena zaman Roh Kudus mereka insaf. I love it. Lalu dari bahasa roh dipulihkan hal-hal yang lain. Seperti karismata, karunia-karunia yang lain. Gak hanya bahasa lidah. Karunia berkata-kata dalam bahasa hikmat. Hikmat marifat. Muncullah nubuat. Semua pada tempatnya. Muncullah kesembuhan. Muncullah mujizat. Berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Saya gak akan jelaskan menafsirkan tadi. Saya sudah panjang lebar. Dengar sendiri nanti di YouTube-nya. Wah, kita ini gereja Kristen Protestan Pentakosta Karismatik. Ya. Dan saya bersyukur. Kita ngikut pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Yang Tuhan pulihkan di dalam sejarah gereja hingga hari ini. Bukan yang kita lihat orangnya. Oh, di sini jatuh, di sini jatuh. Oh, saya gak mau main di domino itu. Saya gak mau main kartu jackpot sama setan. Saya gak mau. Saya mau lihat apa yang Tuhan lakukan. Saya mau ikut. Haleluya. Baptisan Roh Kudus adalah janji. Dia bukan perintah. Tapi barang siapa yang haus, kata Yesus waktu Yesus berdiri di puncak perayaan Pondok Daun. Berdiri dan Yesus berkata, barang siapa haus, dia boleh minum dari aku. Barang siapa percaya bahwa kitab suci ini benar, maksudnya berlaku untuk dirinya. Maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan yang memancar sampai kepada kehidupan kekal. Yang dimaksudkannya, diberikan penjelasan oleh Yohanes di situ, ialah Roh Kudus yang akan diberikan. Namun sekarang belum diberikan karena Yesus belum ditinggikan. Zaman itu Yesus hanya bisa prophesy, menubuatkan. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Yang dimaksudkannya adalah kepenuhan. Tapi waktu itu belum dicurahkan. Tirai belum robek karena Yesus belum naik ke kayu salib. Tapi sekarang Yesus sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Sudah menjadi bagian kita. Salah satu pelayanan Yesus yang masih terjadi di sorga, Yesus sudah gak lagi mati untuk kita kedua kali. Kematiannya sekali untuk selama-lamanya, kata tertulis di kitab Ibrani. Coba saya tanya, satu pelayanan Yesus yang pasti yang masih berjalan hingga hari ini sampai Tuhan datang apa? Ayo, membaptiskan orang dalam Roh Kudus. Karena manusia gak bisa itu, kita bisa tumpang tangan. Tapi hanya Tuhan, karena dengan jelas Yohanes Pembaptis berkata, dia yang membuka tali sepatunya aku gak layak. Dia akan membaptiskanmu dalam Roh Kudus dan dalam api. Kita bisa bergerak dengan taat. Tetapi Tuhanlah ultimately pada akhirnya yang membaptiskan setiap orang dalam Roh Kudus. Kita gak bisa daftar, aku mau baptis Roh Kudus. Bisa gak Pastor Philip baptiskan saya dengan Roh Kudus? Saya hanya bisa tumpang tangan. Saya hanya bisa tabur firman. Dan saya hanya bisa dorong Anda untuk sama-sama beriman. Tapi kalau kejadian, itu Tuhan, bukan kita. Tapi kalau baptisan air, saya bisa celupkan anytime. Lai. Baptisan air itu masuk ke dalam, bahasa Ibrani-nya, banyu. B-A-N-Y-U. Banyu. Masuk ke dalam air. Tapi unsur baptisan Roh Kudus itu api. Itu supernaturally.
Itu Roh Kudus, kita dimasukkan dalam sungai Roh Kudus itu gak ada di sini. Gak ada airnya. Salah satu pelayanan Yesus yang masih hari ini terus terjadi, Yesus gak berhenti bekerja meskipun bukan lagi penebusan dunia. Adalah membaptiskan orang ke dalam Roh Kudus. Mintalah kepada Bapa-Ku, maka akan diberikan kepadamu. Aku akan membaptismu dalam Roh Kudus dan dalam api. Pasti pentinglah. Yesus sisakan satu ministry ini gak didelegasikan loh. Kunci kerajaan sorga di tangan gereja. Baptisan Roh Kudus tentang di tangan beliau, tetap di tangan dia. Kita hanya bisa tumpang tangan. Tumpang tangan itu sampai-sampai seorang penyihir, seorang ex-dukun, melihat apa yang Petrus Yohanes lakukan, sampai mengingini atau menginginkan, dan berkata, kasih kami ministry itu. Dibeli berapa duit? Petrus tegur dia, kamu dan uangmu masuk neraka saja, kamu mau coba beli Roh Kudus. Kita hanya bisa bermitra dengan Roh Kudus. Tapi baptisan Roh Kudus sumbernya bukan manusia, bahkan bukan hamba-hamba Allah. Pelayanan Yesus masih ada. Saya itu kadang-kadang hanya merenungkan ya, why 10 days, kenapa 10 hari? Saya gak berani mendahului firman karena wahyu peringati. Barang siapa mengambil sesuatu dari firman akan dikurangi nanti jatahnya dari pohon kehidupan. Barang siapa menambahkan bahaya. Saya gak berani. Cuman brainstorming aja ya. Kenapa antara Yesus waktu naik ke sorga setelah bangkit nih 40 hari penampakan. Lalu kan naik ke sorga hari ini 2000 tahun lalu. Kenapa 10 hari lagi ya? Why 10 days later? Baru dicurahkan. Mungkin ya. Ini bukan absolut, ini bukan firman, ini adalah tebakan saya. Bisa benar, bisa salah. Tapi sebagai orang yang kenal Tuhan dan kenal sifat hatinya, menurut saya, sekalipun saya mereka, mungkinkah, gak apa-apa, membuat saya semakin menghargai karismata atau kasih karunia Allah. Mungkin gak? Karena Yesus, waktu naik ke sorga itu, barulah di masa-masa itu, masuklah yang namanya era glosolalia. Kitab bahasa Yunani-nya glosolalia itu bahasa, itu artinya bahasa lidah, tongues. Sebab tidak pernah tertulis di Alkitab di Perjanjian Lama Musa berbahasa roh. Ini adalah karunia Perjanjian Baru. Ini janji Bapa untuk the New Testament Church. Gak pernah kan Elia berbahasa lidah? Karunia lain sudah ada, mujizat kesembuhan. Elisa itu luar biasa, dahsyat. Dia bisa punya hikmat marifat, bisa ketahuan orang ngomong apa di sisi sana, padahal di kamar pribadi raja di istana, itu bisa tahu. Tetapi semua ini baik kebangkitan orang mati sudah ada dari dulu. Tetapi satu yang tidak ada, glosolalia. Itu yang diberikan oleh Yesus 10 hari setelah naik ke sorga, pencurahan Pentakosta. Kena ke Petrus, kena ke Yohanes, Pentakosta, kena ke Yakobus, kena ke semua. 120 lidah-lidah api masing-masing satu di kepala. Baptisan itu gak ada yang masal, baptisan itu tetap individu. Gak ada kan api gede, Tuhan kasih api unggun, lalu mereka yang deket langsung berbahasa lidah. Gak ada, setiap kepala satu api. Di atas setiap kepala satu lidah. Baptisan Roh Kudus itu very personal. Makanya kalau kita minta, kita minta dengan sungguh-sungguh secara pribadi meskipun kita bisa dapatnya bersama-sama. Dari tadi ibadah 1-2. Sudah terjadi lawatan Allah. Orang-orang yang belum dibaptisan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah ternyata banyak. Saya baru sadari hari ini selama pandemi ini gereja kita kemasukan banyak jiwa baru. Kita bangga dan bersuka cita kita dapat keluarga-keluarga baru. Baik dari keluarga saat teduh, dari apa. Dari online, banyak keluarga baru. Ternyata dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan semua perbedaan doktrin, puji Tuhan hari ini diselaraskan semuanya. Penjelasan ilmiah pun di ibadah sebelumnya saya berikan. Banyak yang belum terima, tapi mereka semua tadi terima secara massal. Saya gak tumpang tangan satu persatu. Hari ini harusnya sudah ratusan orang terima bahasa roh pertama kali. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Namun demikian, jangan pernah kira itu mass produce. Baptisan Roh Kudus itu personal, Jesus with you. Jesus with you. Itu janji Bapa soalnya, bagi kita secara individu. Pentakosta terjadi, mereka kepenuhan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu, Petrus menjadi orang yang berbeda.
Tidak lama setelah itu mereka gak nerima baptisan Roh Kudus dua kali. Sama dengan baptisan selam hanya sekali. Baptisan Roh Kudus gak diterima berkali-kali. Bahasa roh sekali ya sudah bisa. Tinggal kita harus tahu bagaimana menggunakan karunia dengan baik dan benar. Tidak seperti jemaat Korintus yang ngawur. Masa pengumuman pakai bahasa roh? Masa gak ada khotbahnya dalam ibadahnya? Mungkin kira-kira gitulah ya jemaat Korintus waktu itu. Gereja di situ itu saking ngerohnya sampai gak ada firman. Mungkin hanya bahasa roh sampai pulang rumah. Orang memang bengkak rohnya. Tapi akal budinya gak diisi. Tapi jangan sampai akal budi doang yang terisi. Nanti jadi orang Farisi. Saya bersyukur loh. Ada banyak jemaat yang hari ini terima. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Wonderful. Janji Bapa diberikan. Lalu mengapa Tuhan itu memberikan bahasa lidah? Saya tambahkan poinnya di ibadah ini yang belum ibadah-ibadah tadi. Lihat sekarang Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka apa? Masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, momentum anak Allah. Coba saya jelaskan Allah Tritunggal. Ya. Tentang Allah Tritunggal. Tapi jangan pernah kita kira bahwa Allah itu terpisah-pisah, Allah itu Esa. Tapi untuk kita bisa mengerti kepenuhan Allah, kita juga harus memahami siapakah itu Allah Bapa, siapakah Allah Putra, siapakah Allah Roh Kudus? Kita harus paham ini. Paling tidak apa yang kita bisa mengerti dari firman Tuhan. Selanjutnya misteri, percayalah suatu hari kita akan mengerti ketika kita berjumpa muka dengan muka. Momentumnya Allah Putra, kalau di dalam Alkitab, gak lain adalah Yohanes 3:16. Apakah itu? For God so loved the world, he gave his only son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa, kasih Allah kepada dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia diselamatkan dan tidak binasa. Itu momentumnya. Tetapi momentum Allah Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. And when the Holy Spirit comes on you, you shall receive power and you shall be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Allah turun atas Anda. Dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah the next blessing. Meskipun bisa terjadi sekaligus seperti Cornelius, saya ulangi. Tetapi saya telah melihat itu sebagai two different blessings. Gak bisa berkata, jangan coba diadu ya. Allah tidak terpencar-pencar. Allah tidak bisa terpisah-pisah. Tetapi orang yang sudah terima Yesus di dalam dirinya ada Roh Kudus. Gak mungkin dia bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Allah. Tapi saya gak akan berhenti sampai pada pewahyuan tentang anak Allah. Saya mau lebih lagi. Saya ingin sekali mengerti penghiburku itu. Aku gak mau hanya sekedar ciprat-ciprat asal bahasa. Penuhi aku ya Tuhan. Yesus berkata, barang siapa haus, dia bisa minum dari aku. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Barang siapa percaya bahwa kitab suci ini benar, dari dalam dirinya akan mengalir aliran kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya. Dan tanda ini akan diberikan kepada orang percaya. Mereka akan bicara dalam bahasa baru bagi mereka. Meskipun di zaman Pentakosta ini, sebagian daripada bahasa lidah mereka itu ditangkap sama bystanders. Karena orang-orang ini kan tidak berkhotbah. Ketika 120 kepenuhan itu kan mereka berdoa. Waktu berdoa itulah kuping-kuping lain. Mesopotamia, bahasa Afrika, bahasa Mesir, bahasa Irak di atas sana. Bahasa Kirene di Afrika Utara. Mereka bisa dengar. Tapi saya yakin glosolalia is still glosolalia. Bahasa lidah tetap bahasa lidah. Sekalipun ada waktunya kadang-kadang terjadi manifestasi supranatural. Kita bisa bicara bahasa baru. Saya masih ingat ya. Gak tahu itu bagi saya the closest thing. Hal terdekat
yang pernah terjadi di hidupku yang mendekati cerita ini ada satu, tahun 2006. Saya kecilnya itu pernah sekolah di Taiwan karena saya berobat. Tapi saya itu sekolah di Taipei itu umur 6 tahun sampai umur 7. Bayangkan kalau Anda tinggal di Indonesia waktu umur 6 sampai 7 tahun sampai 8 lah. Paling-paling apa yang kurikulum kuno kan tahu, ini Budi, ini Wati, ini Iwan. Makanya zaman itu di usia-usia kami ini banyak yang namanya Budi, Wati, Iwan. Karena sesuai dengan textbook bahasa Indonesia. BU Bu, DID, Budi. Ya kan? WA WATIT, Wati. Saya juga sama. Chinese saya itu hanya pe pe me fe te te ne le ke ke he zhi zhi shi zhi zhi shi zhi zhi shi. Itu hanyalah itunya apa namanya? BU Bu, DID. Saya enggak bisa Chinese gimana? Bahasa rumahan meskipun saya lupa bahasa Indonesia tapi anak kecil. 2006 saya dipanggil Tuhan ke Taiwan pelayanan. Saya bahasa roh. Karena Anda kan tahu kalau saya khotbah enggak pakai catatan. Saya khotbah itu harus connect sama jemaat. Nah, saya connect sama jemaat itu harus mulai dengan pujian. Nah, kalau pujian itu semua yang saya lihat di depan itu seperti tulisannya tulisan roh. Kanji maksudnya. Tulisan Mandarin saya bisa ngomong lah, sufan lah, sui ciao lah segala, tapi kan saya enggak bisa khotbah pakai Chinese, enggak bisa kotong, enggak bisa komunikasi. Saya lihat di situ tulisan. Saya bilang, Tuhan, gimana aku bisa mengerti? Saya bahasa roh, persiapan sebelum sesi satu. Wah, mendebarkan sekali sebagai orang Indonesia yang notabene seringkali minder. Saya bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Saya bilang, Tuhan, aku download, download pokoknya. Akhirnya saya berada di depan. Saya masih ingat. Lalu saya belum naik ke atas panggung. Saya lagi nyembah sama-sama. Saya berkata, Tuhan, matilah Tuhan. Saya gak punya catatan, saya gak tahu mau khotbahnya dari mana atau kemana. Saya kalau gak lihat mata mereka, saya gak bisa kenal hati mereka. Saya gak bisa apa-apa. At least, kalau saya perlu berpikiran seperti mereka, mulut saya paling tidak harus berbahasa seperti mereka. Paham ya? Kalau Anda mau anak Anda kebule-bulean, dari kecil training dia Inggris, nanti otaknya pun ikut ke sana, ke barat. Benar. Mulut ini, lidah ini, nakoda, itu sungguhan. Saya tunjukkan kenapa Pentakosta. Kenapa yang di atas rasul-rasul murid-murid itu bukan kuping api? Kenapa bukan mata api? Kenapa bukan hidung api? Lidah api. Because when you get someone's tongue, you get everything. Nahkoda. Baptisan Roh Kudus itu is more than just bahasa roh, you know. Waktu saya bahasa lidah tadi pagi ini lebih daripada lidahku. Ku dengungkan ke sorga lebih. Tapi I surrender my life totally. Menyerahkan. Kalau lidah ketangkap, memberangus kuda. Kuda itu nurut dengan tapalnya kiri kanan, dia akan mengikuti Anda. Kalau saya berbahasa roh tadi pagi, kepenuhan Roh Kudus lagi sekalipun tidak dibaptis Roh Kudus lagi. Seluruh hidupku sudah berada di dalam tuntunan sang kusir sorgawi. Kenapa Tuhan kasih lidah api? Saya kembali ke cerita Taiwan tadi. Saya berdoa berbahasa roh. Saya berkata, Tuhan, gak berarti kalau saya pelayanan di Jepang saya harus bicara bahasa Jepang. Enggak. Tapi saya tahu di Taiwan waktu itu akan menjadi base-nya, menjadi pusatnya misi ke seluruh Asia. Saya tahu saya gak bisa hanya sekedar isi mimbar. Saya harus menyelam sama mereka. Tidak kebetulan kecilnya saya pernah sekolah di sana. Tapi saya menyesal kalau saya tahu dulu. Saya nanti akan nanti bahasa Mandarin ini berguna suatu hari dalam ministry. Saya pasti terus tempuh. Gak akan BU Bu DID. Tapi saya berkata, telat Tuhan. Saya gak pernah tahu. Saya dulu belum bertobat. Maka sekarang saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Tiba-tiba di LED muncul kata Rongyao. Bukan, itu tulisan, lagu-lagu. Saya bisa baca Rongyao, gak mungkin lah BU Bu DID bisa ngerti Rongyao. Orang yang belajar BU Bu DID lalu pindah ke Amerika, bahasa Indonesia sudah gak bisa. Dia gak mungkin tahu kata seperti kemuliaan. Rongyao itu artinya kemuliaan. Saya langsung tahu itu Rongyao. Saya nyanyi sama mereka. Lalu saya naik ke atas sini, saya ambil Alkitab bahasa Chinese, saya masih ingat. Penterjemah saya sekarang gembala senior Bread of Life Church di sana, gereja terbesar. Saya bilang sama dia, bro,
saya pinjam Alkitabmu, saya buka di Yohanes pasal 1, saya berkata, saya baca sekarang, tolong beritahu saya bacanya benar enggak? Ye Han Fu Ying Tijang, Tai Chu Si Dao, Dao Si Shen. Saya baca semuanya, dia bilang sama saya, my brother, why do you need me to translate for you? Kenapa kamu butuh untuk saya terjemahkan? Saya bilang, betul enggak bacanya? Dia bilang, 80% betul, saya turun ya. Saya bilang, jangan. Dan sejak hari itu, lidahku melungker. Saya bicara bahasa Chinese, blablabla. Tapi itu tetap berkat natural. Sekarang luntur, karena saya sudah enggak ke China. Maksudnya saya tidak ke Taiwan. Saya sudah luntur sekali. Luntur. Tapi bahasa Rosu saya tidak pernah luntur. Karbon kopinya yang bawa itu, itunya kopinya dikasihkan. Karbon itu, ya apa namanya, lembaran yang originalnya itu. The gift of speaking in tongues. Because if God gets your mouth, kalau Allah mendapatkan mulutmu, Allah mendapatkan hidupmu. Makanya orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, meskipun bisa jatuh dalam dosa, tetapi paling tidak dia punya kesempatan yang super besar untuk peka. Untuk berjalan dalam kuasa. Dan doanya akan berbeda. Imannya tidak akan sama. Wah. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak ibu saudara, saya sempat renungkan lidah api. Coba bisa katakan lidah api. Sekali lagi, kenapa enggak rambut api, jempol ke api, ya, jempol api, kenapa bukan kapal api? Kenapa kok lidah api? Bukankah Alkitab mengatakan dengan jelas? Di kitab Yakobus, lidah itu disulut sama api neraka. Lidahnya, lidah yang tidak dikuasai Roh Kudus. Dan dia bisa membakar satu hutan. Bukankah suatu hari dulu ketika proyek manusia yang paling canggih itu gagal karena lidah mereka tak bersatu? Terpencarlah ke seluruh dunia Tower of Babel atau Menara Babel namanya. Tapi dengan berbahasa lidah hari ini, Tuhan mempersatukan kebangunan rohani di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, bahasa roh itu bukan untuk masuk sorga. Bahasa roh itu untuk masuk ke dalam kegerakan Allah di atas muka bumi ini. Kita satu frekuensi. Saya masih ingat waktu saya berkhotbah di satu tempat lagi. Orang Jepang, meskipun sama-sama rumpunnya kanji, tapi waktu ke Jepang beda sekali. Saya gak ngerti budayanya. Saya masih ingat loh waktu di Jepang, kalau saya minta gula misalnya, di sana kan ada minum, orang Indonesia kan minta, kadang-kadang minta gula gitu ya. Saya bilang, minta gula segalanya. Ada, oh, bukan gula, minta sesuatu, saya lupa apa. Ada enggak? Do you have this? Saya bilang, no. Sisi, tunggu dulu. Do you have what I'm asking you for? Punya enggak apa yang saya minta? I'm sorry, no. Orang Jepang enggak pernah berkata no. No-nya itu gini. Sopan sekali. Sopan sekali. Sehingga hari ini saya selalu terbawa-bawa. Saya hargai semua orang, saya belajar dari culture itu. Wah, kalau kita masuk ke restoran Jepang, jangan lupa sapa. Kalau sudah selesai makan, kepada pramusajanya, waiternya, kita berkata, arigato gozaimasu, kepada yang pramusaji, yang perempuan, arigato gozaimbak. Ya? Tapi waktu saya masuk ke sana, saya berkata, that's it, man. Saya bilang, baik ini bisnis lah atau apalah. Pokoknya kalau saya mau berjalan dalam kuasa, masuk dalam dimensi-dimensi roh Allah atas rencananya di dalam hidup saya. I need your help, dear Holy Spirit. Dalam konteks saya seorang penginjil. Waktu saya masuk di ibadah mereka, mereka berbahasa lidah. Saya enggak merasa saya orang Indonesia, mereka orang Jepang. Menara Babel dipersatukan, masuk dalam proyek Tuhan. Bisa terjadi aktivasi divine koneksi. Koneksi-koneksi ilahi terjadi. Lalu ketemu ini, ketemu itu. Di Jepang, saya masih ingat waktu di Jepang. Salah satu orang saya doakan itu dilawat Roh Kudus. Sampai terpental yang ada di atas panggung.
Ternyata dari situlah terbuka pintu di Korea. Disitulah sahabat saya, seorang Korea yang sangat cinta Tuhan, seorang hamba Tuhan yang akan membukakan pintu gara-gara pandemi aja. Kalau enggak, saya sekarang sudah ada di Seoul, berkhotbah di gereja terbesar di sana. Semua dimulai dengan di suatu hari, once upon a time, di Jepang. Waktu saya dituntun dari satu koneksi pada koneksi yang lain, ada satu orang di jamaah itu membuka pintu Korea. I don't see this dimension unless you speak in tongues. Paham maksud saya, Bapak, Ibu, Saudara? Saya susah untuk menjelaskan. Kalau kita mau UMR-nya ya boleh, gak apa-apa. Karena baptisan Roh Kudus bukanlah keharusan. Tapi kalau kita haus lebih sama Tuhan, I believe this second blessing is for you and me. Saya minta sama Tuhan, Tuhan bawa aku masuk dalam rencanamu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Lidahku serahkan. Penuhi aku, Tuhan. Ayo saya bentrokan dengan daging saya. Sampai lidahku tunduk. Saya gak bisa ajari Anda untuk berbahasa roh. Bahasa lidah tidak ada privat atau tidak ada les-lesannya. Tapi saya bisa minta, saya ajari Anda untuk meminta. Beriman sama saya, beriman sama-sama untuk menerimanya. Lord, fill me with your Holy Spirit. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Biar lidahku penuh dan memuliakan-Mu. Dan bisa berdoa dengan bahasa rahasia sorga. Biarkan hidupku dalam tuntunannya. Meskipun kita masih bisa jatuh, kita tetap harus takut akan Tuhan. Tetapi pada saat kita dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, dimensi supranatural terbuka atas hidup kita. Paham ini, Bapak, Ibu, Saudara? Itulah sebabnya gereja yang terus ikut Roh Kudus tidak akan pernah suam-suam kuku. Gereja yang ikut Roh Kudus terus tidak akan pernah bisa menjadi gereja yang tradisional. Tapi gereja yang dituntun masuk dalam rencananya yang ajaib. Saya berharap saya jadi asyir yang baik lewat khotbah saya. Membawa setiap orang untuk rindu dan haus dan lapar. Sampai dari dalam-dalam dirinya memancar aliran-aliran kehidupan keluar. Tujuan kami berkhotbah, mengajar, bukan untuk memberitakan kami. Tujuan kami adalah mencomblangkan Anda dengan Dia yang tidak kelihatan. And He is right here, right now. And He's ready to baptize you in the Holy Spirit. Dan Dia akan membaptismu dalam kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Boleh saya tanya, siapa sini yang belum berbahasa roh? Cukup angkat tangan. Saya cukup lihat aja. Yang belum bisa berbahasa roh, angkat tangan. Ya kan, ternyata banyak turunkan tangannya. Berarti betul sekali, hari ini mesti ada pencurahan. Haleluya, yang beriman katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Ayo haus lapar, minta karunia ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita bangun antisipasi sampai terjadi pencurahan bagi yang belum menerimanya. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir di sini.
mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Oh Roh Kudus, penuhi, Kau harus penuhi gereja ini, sudah banyak bejana kosong ya Tuhan. Roh Yesus, urapi, urapi kami, perbaharui kami yang sudah berbahasa lidah juga. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, kami haus, tuntun kami, pegang kami Roh Kudus. Penuhi Roh Yesus, urapi. Begini sekarang, saya tuntun mereka yang belum berbahasa roh. Kalau Anda belum berbahasa lidah, silakan duduk. Yang sudah, tetap berdiri seperti saya. Yang belum saja, silakan duduk. Yang sudah berbahasa roh, tetap berdiri bersama dengan saya. Saya minta yang duduk menanti-nantikan janji Bapa. Tapi kita gak usah menunggu sampai besok. Mari kita beriman jebol hari ini. Sebentar saya tuntun Anda doa kalimat demi kalimat. Sementara yang berdiri semuanya menunggu, kita harus jadi koko-koko yang baik, kakak-kakak yang baik ya. Gereja ini tidak punya sebuah kebudayaan untuk meninggalkan orang di belakang. Gereja kita ini masuk banyak jiwa baru, dari latar belakang berbeda-beda. Alangkah baiknya kita sebagai kakak-kakak rohaninya yang sudah mengecap berkali-kali, hari ini kita menunggu mereka untuk menyusul kita ya. Nanti kita berdoa sama-sama, semua akan keluar suara termasuk yang berdiri untuk dukung mereka. Khususnya duduk perlu berdoa dengan haus, nanti waktu saya tuntun kalimat demi kalimat. Setelah saya berkata dalam nama Yesus amin, kita semua berbahasa roh. Saya gak bisa ajari bahasa lidah, itu karunia. Namun demikian, saya bisa tuntun Anda beriman. Nanti setelah saya bilang amin, kita semua berbahasa roh seluruh gedung ini. Dan termasuk yang live streaming, saya yakin lidah api pun akan menular ke mereka. Dan jikalau lidahmu bergetar, biarkan, belajar surrender to the Lord. Janganlah pikirannya main trik, apakah ini dari aku atau enggak. Udahlah, enggak segampang itu ciptakan bahasa baru. Otak kita akan capek sekali. Datang sama Tuhan dengan hati. Kalau Anda minta sama Yesus, Tuhan kasih roti, enggak mungkin kasih kalajengking padamu. You have to ask by faith. Minta dengan iman. Gereja ini harus dipenuhi lagi. Saya berdoa agar gereja ini dipenuhi. Karena sudah banyak bejana kosong yang baru. Dan yang lama pun perlu diperbaharui. Setelah saya berkata dalam nama Yesus amin. Kita berbahasa roh semuanya menyembah Tuhan. Dan barang siapa yang duduk tadi itu. Kalau Anda menerima bahasa roh pertama kali. Anda nyusul berdiri. Kalau belum tetap duduk. Dan tetap cari. Karena firman Tuhan berkata. Carilah kamu akan mendapat. Mintalah kamu akan menerima. Ketuklah pintu akan dibukakan. Amin. Amin. Saya yakin Tuhan akan memberikannya. Nah, waktu kita berkata amin nanti kita berbahasa roh. Kalau Anda lihat orang duduk di sekeliling Anda, berbelas kasihlah. Berimanlah untuk dia, ulurkan tangan seperti ini. Kalau Anda kenal, Anda bisa tumpang tangan dengan sopan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Amin Bapak Ibu, bisa ya? Dan jangan berhenti sampai semua orang mendapatkannya. I believe that ratusan sudah memperolehnya.
ibadah ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Siapa haus? Semua kita haus tentunya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya minta. Tuhan Yesus, saya percaya. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa lidah. Tuhan, kasih saya bahasa roh. Saya mau jadi saksimu. Saya mau jadi pendoa. Tuhan, aku haus. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku minta. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudusmu. Curahkan rohmu atas diriku. Sekarang ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Are you ready? Angkat tangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amen. Oh, ina ya nama Yesus. Ina nama ya sande. Ina nama ya sando. Ina nama ya so. Ina nama ya sanda. Ina nama ya se. Shiga bara bara. Sudah menerima bahasa roh pertama kali. Haleluya. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Spirit. Shiva our church. Receive the Holy Ghost. Ora maya madagaya sana. Ina mara madagaya sana. Ora maya sande. Ina mara madagaya madagaya madagaya. Jangan menyerah. Tidak perlu lama. Beriman saja. Belajar berserah. Maka Tuhan akan memenuhimu. Lidah api itu akan mulai menyengatmu. Siora mata kona nana bota ya nana. Come on. Iyo nana 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 nana. Ketuk pintu. Pintu akan dibukakan. Ketuklah. Pintu akan dibukakan. Receive the Holy Spirit. Subaramaya nana. Ina marabata kaya sana nama. Subaramaya nana. Church, receive the Holy Ghost. Church, receive the Holy Ghost. Ina maya maya se, hinuruba bahara hari yara. Libarara yosu mawai mama tiki mama maya bara boye mera. Bida mana batiki mana matogo boye mana batiki mera. Le ina maya se ina ma, hinuruba daga maya se. Ina maya daga maya bo. Ina mara daga maya se ina maya daga ma. Bahasa rahasia surga tercurah. Receive pour out your spirit of God. Ina marabada gabaya sana nabada ba. Oh, ina marabada sana nabada ba. Ina marabada gabaya sana nabada ba. Ina marabaya sana nabada ba. Ina marabada gabaya sana nabada ba. Ina marabada gabaya sana. Yang sudah menerimanya, yang sudah menerima bahasa baru, Anda tidak tahu Anda mengucapkan apa, tapi hatimu berapi-api, ada damai sejahtera. Kalau Anda menerima bahasa baru, lidah Anda bergetar. Anda sudah menerima bahasa-bahasa baru, bahasa roh, bahasa lidah itu. Anda bisa berdiri. Anda bisa berdiri, yang duduk yang sudah menerimanya bisa langsung berdiri. Uyunohaya namaya shunanara. Hirunohaya namaya wabaya su. Hidabaya.
once again. Fill your church. Oh Tuhan, penuhi gerejamu. Penuhi gerejamu. Inamaramada gamayase. Onaramada gamaya barabada gamayase. Inamaramada gamaya barabada gamaya barabada baraba. Shio inanayase. Inamaralabayasande. Inamaralabayasandalalabayase. Inamaralabayasandalalabayasandalabo. Kurolabayabaralabayasandalabayabayabarabar. Glory to God. Glory to God. Janji Baba, Pentakosta. Janji Baba, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit. Orang nama tagama Yesus. Orang nama tagama ya, orang nama tagama ya, orang nama tagama. Haleluya. Orang nama tagama ya, orang nama tagama ya. So, yuru bahari, bahari nama Yesus. Orang nama tagama ya, orang nama tagama ya, orang nama tagama ya. Yesus, ya Lord, apa ya? Ya Lord, do your ministry now. Carry out your ministry. Your heavenly ministry. Baptize. Baptize hungry hearts with your Holy Spirit. Oh, hallelujah. Saya mulai melihat lebih banyak lagi. Satu-satu mulai menyusul berdiri. Oh, hallelujah. Oh ya bahari ya, hari Pentakosta ya Tuhan, hari Pentakosta bukan sebagai denominasi, tetapi sebagai sebuah pengalaman encounter, sebagai sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, ora magabaya su, perbaharui kami ora magabaya se nana magabaya. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Urapi jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sarang Roh Kudus. Roh Kudus penuhi roh. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, kalau ada yang tersisa belum menerimanya, jangan kecewa atau putus asa ya. Gak apa-apa, saya juga dulu waktu pertama kali mencarinya, saya yang terakhir di gereja kami yang menerimanya. Sampai di taraf di mana saya marah, bukan marah sama Tuhan, rasanya kayak no. Akhirnya di rumah saya keluar bahasa lidah. Ternyata Tuhan jawab doa saya, cuman waktunya masih nanti sedikit lagi. Maybe God is teaching you to surrender. Untuk mengajari kita untuk berserah. Jangan kecewa, jangan putus asa. Minta terus. Janji Bapa worth it ditunggu. Sepatutnya dinanti. Amin. Jangan lupa buku ini sekali lagi nanti dapatkan. I really want you to read this. Saya ingin sekali Anda membacanya. Supaya Anda diberkati. Mari kita angkat persembahan kita di ujung
ibadah kita, apa yang kita hendak taburkan ke rumah Tuhan. Pakai ini Tuhan untuk mendirikan gereja-gereja baru lewat kami. Kami berdoa supaya misionaris dikirim kemana-mana seluruh pelosok bumi. Hamba berdoa pelayanan-pelayanan dijalankan, pemuritan bangsa-bangsa dimungkinkan karena difasilitasi. Taburan ini kami minta Tuhan sucikan, kuduskan, dan memakai kebangunan rohani kami sampai 1 juta murid pun telah terrealisasi dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat dalam pengurapan yang baru sampai Maranatha Tuhan Yesus datanglah. Pergilah, bawa damai di hati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Love you. God bless you. Silakan duduk dulu.